Gak lihat kita kemarin konser tuh ya. Udah social distancing, udah jaraknya 2 meter jauh banget. Tetap aja kita gak bisa lanjut konsernya. Semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue Judika kali ini di Duma Judika Family. Gue lagi berangkat ke Bali di Singaraja, tepatnya ini di Lovina Beach Resort, tempat kita menginap untuk melakukan kegiatan 2 hari di sini. Ada anniversary dari Kutus-Kutus yang ke-7, dan gue seneng banget ini pertama kalinya selama pandemi bisa kembali lagi ke Bali. Dan ini pertama kalinya juga ke Singaraja. Ternyata luar biasa ini, kayak di belakang kita nih pemandangannya, kita persis di langsung di belakang resort kita tuh ada pantai. Kita bisa berenang gak sini mas? Bisa? Tuh. Bisa berenang, gak bahaya kan? Oke, nanti habis ini kita berenang, nanti ikutin terus. Tapi kita ada 2 hari di sini dan seneng banget teman-teman nanti yang ada rencana ke Bali. Mudah-mudahan bisa langsung ke sini berlibur, tapi jangan lupa untuk protokol kesehatannya tetap dilaksanakan semuanya demi keamanan kita bersama. Dan ya gue bangga lah sebagai anak bangsa punya negara seindah ini. Jadi jangan lupa ke Bali. Teman-teman semua, kita udah kembali lagi di apa namanya ini? Sunari Kutus-Kutus. Sunari Kutus-Kutus Hotel ya? Iya. Ya hari ini kita performnya nggak di panggung lagi. Kita by Zoom karena tidak dapat izin. Tapi nggak mengurangi keseruan. Suaranya jadi hilang. Keseruan malam hari ini. Tapi kita habisnya, Mas ya? Iya. Jadi rock and roll nih, rock and roll. Kita check sound dengan tempat yang baru dan langsung perform. Yang penting tetap seru, tetap aman, sehat. Mulai gelap ya, Ki? Terus, lanjut, masih lanjut. Ikutin terus, let's go. Kita lagi di apa nih, tempat nunggu air, ruang-ruang kamar villa tunggu lah. Karena kita belum perform, masih ada The Massive. Ini lihat nih, anak-anak Leomora Band. Social distancing dong. Oke. Okay. Siap, ukur dari perut ke perut. Yang pakai bikini siapa? Selamat ya, drummer kita habis. Ini dua.
dua itu dulu. Enggak apa-apa, laki semua saya. Oh laki ternyata. Oh laki. Jangan. Untung Aki gak masuk. Katanya anaknya ketagi jangan namanya Ewa. Jadinya ngomong lagi kampret lagi. Oke, kita udah waktunya tampil. Yuk, doi udah marah nih. Kita jalan ke sana. Let's go. Let's go. Alhamdulillah kita dari Bali ya. Iya loh, tadi tiba-tiba reset alarm kan, tadinya pesawat jam 12 lewat. Tiba-tiba si Aki gedar-gedor. Bus, pesawat dimajuin jam 11. Untung udah biasa mandi ini ya, mandi kembang. Mandi kucing. Apa tuh mandi kucing? Mandi sama kucing? Cepet dah. Oh gitu. Gua taunya nasi kucing, Pak. Kita bisa lihat nih sekarang Bali agak-agak sepi ya. Sepi sekali ini, aku coba lihat ini. Dikasih sepi kesepian, dikasih rame keramaian, dikasih rame kerumunan. Dikasih rame dibubarin, Pak. Gak lihat kita kemarin konser tuh ya. Udah social distancing, udah jaraknya jauh banget. Tetap aja kita nggak bisa lanjut konsernya, tapi apapun itu ya kita ikutin, mudah-mudahan itu semuanya yang terbaik. Semangat terus, tarik ses semangkok.
sekarang kita udah nyampe Solo. Ini kita baru nyampe di Hotel Lord Inn Solo karena hari ini eventnya ada di hotel ini juga. Jadi sekarang kita langsung menuju kamar untuk istirahat. Mainnya ntar malam jam 8-an. Hari ini ada beberapa penyanyi, ada dari Republik juga ntar main. Tuh, ini hotelnya udah mulai ada kehidupan ya, udah mulai ada sedikit tamu. Biasanya katanya sepi sekali. Hotelnya keren tuh. Oke, sekarang udah siap lagi mau perform. Tadi istirahat sebentar, terus nggak ikut check sound karena anak-anak biasanya lagunya udah pada tahu. Tinggal nanti kita spontan di panggung aja, kita tuker-tuker lihat kondisi. Tadi udah makan tuh, makannya makan tongseng. Tuh, kita lihat makanannya dulu. Tuh. Ya. Tuh, makan apa nih itu? Ini tongseng, sate, ada buah-buahan. Nasi utuh buah-buahannya. Ntar lagi masih ada satu yang belum. Tuh. Gudeg. Oke, kita udah dijemput tuh sama asisten Mr. Aki. Mau jalan berarti, kalau dia udah masuk tuh tandanya kita udah harus jalan. Oh, acara kita malam ini urutan lagu, ada 8 lagu ya, kita gabung. Oke, kita lagi nunggu perform. Sekarang Republik, bentar lagi kita. Nanti ada solo bass dulu dari Anto Petoy Bang Lurah. Ada solo bass, solo gitar Mak Lurah. Yang ada gue di solo karir. Kita mau pulang. Pesawat jam 10 kita jalan karena nggak terlalu jauh bandaranya. Oke, terima kasih semuanya udah pantengin ya. Duma Judika Family hari ini bareng aku aja karena istri sama anak-anak ada di rumah. Ini kita langsung nanti sampai Jakarta. Kita swap dulu, kita swap karena ada Indonesian Idol hari Senin. Ya. Keep positive, keep healthy. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Cepetan. Roadman gua nih, Mr. Doyok. Menurut gue kok banyak banget urusannya. Gitaris sekaligus Digowers tapi biang gosip ya. Gitaris mantap nih. Matamu ku pandang dengan gemar. Nah ini nih satu. Apa lu?